siap mengajukan gugatan hak asuh 3 anaknya. Gugatan hak asuh anak itu dilakukan Mawar Api setelah bercerai dari Steno Ricardo pada Januari tahun 2022. Sejauh ini Mawar Api sedang menyiapkan semua dokumen dan berkas untuk mengajukan gugatan hak asuh anak-anaknya. Baru akan gugat hak asuh anak, kata Mawar Api berbincang bersama Maya Estianti di kanal YouTube Al Eldul dikutip Kamis, tanggal 10 Maret tahun 2022. Mawar Afi dan Steno Ricardo bercerai melalui cara yang baik. Meski begitu Mawar Afi merasa lebih tenang jika anak-anaknya berada dalam pengasuhannya. Sepertinya akan lebih syukur buat saya untuk mengajukan gugatan hak asuh anak. Saya akan berjuang untuk anak-anak, kata Mawar Afi. Namun Mawar Afi akan mengurungkan niat menggugat hak asuh anak-anaknya jika Steno Ricardo bersedia menandatangani perjanjian hak asuh. Sekalipun anak-anak bersamanya, Mawar Afi tidak akan melarang Steno Ricardo menemui buah hatinya.